いやばい、これやばいよ。おお、すげえやつ来た、すげえ。何すんだ、あいつがちょっとやられちゃったな。やるの相当良くいいんだよ。お前らやばいやばい、これやばいよ。Dae Jeon Jungkwan Jang Red Sparks, tim peringkat ketiga Korea V-League musim lalu, masih berada di Taiwan untuk menghadiri mini turnamen Taichung Formosa Cup 2024 yang berlangsung dari 9 hingga 12 September 2024. Dari dua pertandingan yang telah dijalani oleh Yeom Hyeseon dan kawan-kawan, Red Sparks mencatat dua kemenangan, yakni melawan klub King Wolle, Taipei, dengan skor 3-0 pada 10 September, dan klub F2 Logistik La Salle, Filipina, dengan skor 3-1 pada 11 September. Pada partai final, Red Sparks akan menghadapi klub kasta kedua Liga Bola Voli Jepang, Fukuoka Kano Alolea, yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 12 September. Ada hal menarik dari dua pertandingan awal tersebut. Komposisi starter tetap hanya diisi oleh Yeom Hyeseon, setter, Pio Sungju, outside hitter, dan Vanja Bukilic, opposite hitter. Sementara itu, pelatih Ko Hye-jin lebih banyak memberi kepercayaan kepada pemain lapis kedua untuk mengisi posisi lainnya. Nohran, libero, pun disiagakan sebagai pemain cadangan utama selama pertandingan. Insting pelatih Ko Hye-jin terbukti tepat. Tujuan utamanya adalah memberi pengalaman kepada dua pemain baru Red Sparks musim ini, yakni Pio Sungju, Oh, dan Vanja Bukilic, OP, untuk beradaptasi dengan gaya permainan tim. Jika menengok ke belakang, kebangkitan Dae Jeon Jungkwan Jang Red Sparks musim lalu dimulai pada putaran kelima Liga Regular V-League 2023 hingga 2024. Gaya permainan bola cepat pendek dan rotasi pemain yang dinamis membuat lawan sering kesulitan membaca arah serangan serta sistem pertahanan fleksibel ala Ko Hye-jin yang kerap membuat frustrasi. Kunci dari strategi ini ada pada Yeom Hyeseon, setter, yang mengatur umpan-umpan pendek yang tidak terlalu tinggi dan mendekati net. Baik Pio maupun Bukilic mulai terbiasa dengan operan-operan dari setter veteran Korea Selatan tersebut. Mini turnamen ini juga dimanfaatkan oleh pelatih Ko Hye-jin untuk membiasakan kedua pemain barunya dengan rotasi posisi tim. Yeom Hyeseon, sebagai kapten, memiliki peran penting dalam menggerakkan Pio dan Bukilic agar lebih aktif dalam menjaga area pertahanan. Dari dua pertandingan tersebut, Pio Sungju hampir dipastikan akan menggantikan peran Lee So yang musim lalu. Pio terlihat sangat nyaman dengan peran barunya di Red Sparks, dan pemahaman permainannya sudah membuktikan alasan pelatih Ko Hye-jin memilihnya sebagai pengganti Lee So Young setelah transfer dari IBK Altos pada akhir musim lalu. Sementara itu, Vanja Bukilic, meski sudah terbiasa memainkan peran ganda, OP dan Oh, di tim Express Y High Pass musim lalu, perlahan mulai menyesuaikan diri dengan umpan-umpan dari Yeom Hyeseon. Pada laga kedua melawan F2 Logistik La Salle, Filipina, Bukilic mampu mengeksekusi quick attack dari posisi OP maupun O. Bahkan serangan back attack dari posisi 1 hingga 3, belakang, dapat dimaksimalkan oleh pemain asal timnas putri Serbia tersebut. Namun, penempatan bola dari spike keras Bukilic masih perlu diperbaiki. Hal ini wajar, mengingat musim lalu ia lebih sering menyerang dengan arah diagonal saat bermain untuk Express Y High Pass. Mengenai Megawati Hangestri, yang belum tampil sama sekali dalam mini turnamen Taichung Formosa Cup 2024, hal ini lebih disebabkan oleh permintaan pribadi kepada pelatih Ko Hye-jin. Setelah Korea V-League berakhir, Megawati langsung kembali ke Indonesia untuk persiapan Proliga 2024 bersama tim Jakarta Bin Volleyball Club, serta membela timnas Indonesia di SEA Volleyball League 2024.
Kondisi fisiknya jelas mengalami penurunan, dan jika dipaksakan bermain, risiko cedera serius akan meningkat.